Beberapa waktu lalu, video sekumpulan warga yang tampak saling mengejar layangan di tengah jalan raya beredar di media sosial. Mereka dengan santai berlarian mengejar layangan di tengah keramaian kendaraan. Beberapa orang bahkan terlihat membawa galah untuk mengambil layangan tersebut. Dalam video tersebut, sejumlah pengendara bahkan harus membunyikan klakson lantaran mulai kesal dengan aksi sekumpulan warga tersebut. Menurut informasi, peristiwa ini terjadi di Manado. Aksi itu pun diketahui telah ditonton lebih dari 226 ribu kali, serta menuai beragam tanggapan dari sejumlah masyarakat. Dari berbagai tanggapan yang ada dari mereka yang mendukung aksi itu lantaran dianggap sebagai tradisi, namun juga ada yang mereka memberikan tanggapan bernada sindiran terhadap aksi tersebut.